Manchester United meneruskan rentak kecemerlangannya selepas berjaya menewaskan Barcelona dalam aksi timbal balik untuk mara ke perlawanan 16 terakhir Liga Eropah. Satu jaringan dari Fred dan Anthony memastikan kemenangan mutlak United 4-3 secara agregat, menewaskan Barcelona di Old Trafford. Barcelona bermula baik menerusi jaringan awal penalti Robert Lewandowski pada minit ke-18. Bersambung babak kedua, Fred menyamakan kedudukan pada minit ke-47, sekaligus memberikan tekanan buat pasukan pelawat. Anthony menjadi wira buat Manchester United selepas berjaya menjaringkan gol cantik pada minit ke-73. Sekaligus menjadi titik tolak kemenangan United terhadap Barcelona yang dilihat mula tertekan dan keletihan. Namun, United membuktikan tiada apa yang mustahil apabila kembali dengan dua gol menakjubkan sekaligus melayakkan diri ke kelompok 16 terbaik saingan tersebut. Sejak pemergian Sir Alex Ferguson dari Camp United, mereka kelihatan seperti hilang sentuhan berbisa apabila acap kali tumbang dan mempamerkan prestasi kurang meyakinkan. Erik ten Hag dilihat kembali membawa United ke prestasi sebenar setelah kemarau selama sedekat kejuaraan Liga. Kini, United dalam momentum terbaik memburu kejuaraan Eropah buat kali keempat setelah tiga kali berjaya dirangkul sebelum ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.